yang katanya muliakan Bandung gure-gure katanya yang nah di tempat yang mulianya para pimpinan daya, pimpinan balai pengajian dan Bandung gure-gure majelis taklim, semoga selalu dalam lindungan Allah. Selanjutnya yang katanya hormati Tunggu Besi, Tunggu Imam, Tunggu Hapet dan Tunggu Halapan serta tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda, ketua pemuda, para panitia, penyelenggara acara, tabligh menyambut hari bagi hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat Getanyonyong pada tahun 1445 Hijriah. Semoga amal kebajikan yang kita lakukan, sumbangan yang telah kita berikan, para donatur, para simpatisan yang telah mengambil bahagian masing-masing, semoga akan Allah Ta'ala balaskan dengan ribuan kebajikan baik di dunia dan juga Singapura akhirat. Terima kasih kepada mak-mak anak yatim, para keluarga yatim piatu yang akan lebih izin kepada kamu, kepada ulun tuan untuk lebih kenal melasah di malamnya dalam agenda menerima sedikit pemberian bingkisan walaupun tak banyak, tetapi ini adalah bukan nilai materi tetapi nilai peduli anak berpengu anak gedayo wajib karena yatim anak masalah, karena yatim, fakir miskin, piatu itu memang sudah ketetapan Allah di atas permukaan dunianya. Yang jadi masalah di saat na anak yatim, na urang gatiam dalam kampung, tanya masyarakat handatip dulu, nyan baru bermasalah. Tetapi andai kata tanya masyarakat umat Nabi Muhammad gen pengkhianan, siapapun pengkhianatan itu ada, ra'aitallazi yukadzibu biddin, Islam hana bangkit, Islam hana maju, Islam hana li dimujuhu, Islam hana li punya kehormatan sebagaimana ba'awai-awai dileh, dikarenakan dalam Islam ramai pengkhianat musuh di dalam lipatan getanyo sendiri, akhirnya Islam menjadi agama yang dikucilkan di atas permukaan dunia. Kegedi anak yatim yang naik getanyo-tanyo, jih memang ke yatim, jih kamu tui, ikna masalah hana sebenarnya. Menyeudip syariat Nabi, menyeudip dakwah Nabi, udip tata cara yang kali ditetapkan oleh Rasulullah dalam dunianya, semuanya akan terasa nyaman, bahkan lebih aman daripada geduk dalam rumah urus sidro mati-mati. Tetapi apa hendak dikata, tanya urang Islam, jujurlah dengan Allah, jujurlah dengan pribadi kita, jujurlah getanyo dengan janji pribadi yang bahwa getanyo sudah lama mengkhianati agama Allah. Ara'aitallazi yukadzibu biddin, Islam tak bangkit karena banyak pendusta. Di antara yang mendustai agama, fazalikallazi yad'ul yatim, urang tiap-tiap anak yatim berangkepat, lebih-lebih anak yatim kampung rod. Wala yahutuna ala ta'amil miskin, getanyo ikta nonton, ikta kalen, hana rasa prihatin. Nilai al-islamu kal jasadil wahid, sakit sidro, sakit mendung, susah sidro, susah mendung, hana le nyan ba urang Islam. Ba getanyo wajud da pegah, termasuk gampungnya. Beta pikirnya tak pegah acara di kampung go, upatai tak pegah acara di kampung go, malamnya acara di kampung dayo. Dukna ra rasa peduli dayo. Wate urang Islam sakit, wate urang Islam susah, wate urang Islam ana tempat ai. Danyo narungok tempat ai. Naman dengan nyan inan nilai Islam. Kan bak mentiga-tiga aja urang masjid. Menya tajak urang masjid hana jid ke perubahan akhlak dayo. Ngan ta sembahyang hanai timo akhlak yang jeruh dalam hati kita yo, berarti kita yo
orang yang tak merasakan makna salat yang sebenarnya. Dukno trip kata semayat, melempah trip kata baca Fatihah, urang malam tayak sama dia, putra nak perubahan bagitanya dalam udibnya. Sedangkan dunianya hana lagi-lagi eta. Dapatih nga hana dapatih. Kiamatnya nang. Dan tabi-tabi Nabi kala nepegat mulai lahir dunia kiamat kamu mulai teruk becu-becu. Nabi Muhammad Nabi akhir zaman, kehadiran Nabi Muhammad Allah menutup kejamanan di dalam dunia. Lahir Nabi Muhammad maka becu-becu dunia nyu akan diperangkat. Nyu urang nyu akan teruk bawa teh kritis. Tetapi urang Islam yang dalam dunia kepegah tegak sayang tegawak Palestina, sayang kana yatim Palestina, nalung nunggui baju. Butoi-butoi nalung ngi baju hona maya amun tuah ya. Nyo bebe na wana yatim yang naik Palestina, mai dan iya ya. Dengut lalalungki arurun Tuhan bangunan, wate gade itu bit ulua ya bud nalung yang imrupah-rupah, nalungnya dengan binatang. Imrupah-rupah nalung ngan gameng mawa wayak jo. Entah apa rasa ilalang di lidah mereka. Nalung ipajuh melempah mangat bak lidah. Adakah itu mudah? Mudah bagi Allah. Allah menyegena ubah rasa. Tentu saja semuanya bisa berubah. Mungkin bak mata getanyo takala nalung. Jeh Allah Ta'ala geperasa nalungnya dengan makanan yang lazat. Tanyo ronyo mantang tak dengar anak tiyo belum migurin. Anak getanyo ikutan miuda. Anak ketanya ipusan macam-macam. Kaja ugude kaya blo tiap mano macam-macam lah. Sedangkan di Palestina urunya mereka itu sudah tergambarkan memang dari dulu sampai sekarang memang atanya mesti menjadi bahan perhatian ketanya yang na di atas rung dunia. Pegah maulid Nabi tunggu termasuk payah pegah masalah Palestina. Masalah yang na di atas rung dunia nyen masalah yang kala gepegah le Rasulullah Nabi bantru mantang di Madinah galem teruh magalem mantang di Mekah galem teruh Madinah. Nabi tanyo sendiri kala nejak ke di Palestina ba malam Isra Mi'raj untuk niat jo sembahyang tiang agama perintah Allah niat sembahyang Nabi dalam Masjidil Aqsa bertanda Islam tidak bisa dipisahkan daripada Palestina. Daripada Nanggro Jazirah yang memang Nanggro berkat diberi oleh Allah. Maka nilai Palestinanya Nabi habis perang. Dia habis. Bajan Nabi perang di Palestina. Getren Nabi Isa. Bajan getren Nabi Isa. Pak Yahudi. Getubit Nabi Isa. Getubit Imam Mahdi. Getubit Nabi Isa. Getubit Dajjal. Laknat Allah untuk dia berle iman manusia. Nyoro-nyoro tunggu prihatin. Long secara pribadi kapadung-padung ge selama perang barunya yang juga luar biasa terjadi peperangan antara urid Islam dengan kafir. Nyo malam nyo kan hana kuno pegang sebetul iji. Drawanya Islam dengan kon satu tahu. Islam kamu biar satu tegalan. Wate katru awak nyu ayak mejelek dan ingin padung yum urang Islam malamnya. Padung yum sadara gedanyo umat Nabi Muhammad hamba Allah innamal mu'minuna ikhwa. Wate ane Palestina diranggung ileke hoi batu. Cara mai tanli saraya tanli. Yang na urang Islam dalam dunianyo termasuk tanyo urang Aceh. Hadir tidak? Sayang kepeng ataupun hana nyenbak teru di teater nyo kata lahat bendera Palestina kepada muro kai gembung nyo nyong papa bendera ya bena boh yung bendera gop 5000 rupiah ngu drone ya selfie ngam bendera Palestina niak niak mica viral drone ngam bendera Palestina niak mica megah drone dikelang HP urang dukung Palestina bengu pengkhianat nyo membela diri paling tidak getanyo hadir malamnya kali ada baik lah berarti urung Palestina nasyara nyo nalih tunggu lipa hape getanyo termasuk bape lung dunia nonton
berdiri ulim malamnya nyodupno urang Islam yang na dalam pagoh danyo yang gedukung Palestina kadari buno uro kabuno tumpur ka gedanyo taputu-putu bendera Palestina yang dunia melihat mungkin urang Palestina narasa senang narasa bahagia narasa tenang karena urang yang hana geu yak memperang gedanyo kedih kale ke pega hana payah tadi bena aja ari urang ro na kenojo udah namun doa mentang ke kamu nebri mentang berangkap ke kamu yang jid-jid najuk lidron aima mendoa maya anak yatim palestinanya ijo hoja agaro hijak kena makna ya lagi apa kena eka jid di lagi tanya sabuk pingan ku kawayan eka jid juk beri amat hiare kawayan andai kata Rasulullah mentang na nabi sendiri yang pegat kuman andai kata mentang Abu Bakar yang pegat kuman andai kata mentang na Sayyidina Umar yang pegat umat andai kata na Sayyidina Ali yang akan menggalang donasi untuk orang susah umat Nabi Muhammad dalam peperangan kepula kita pegat maulid nya malamnya tak pegat maulid memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad berarti kita nyo tak nak bangkit balik tak nak pegat kelai tak nak ingat kelai dukna nilai suci dakwah Nabi dalam kehidupan gedayo dalam ingatan gedayo berbicara maulid Nabi berarti kita membicarakan persoalan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyan makna pegat maulid dan amalkan Al-Quran dan amalkan asal hadis Nabi ini pegat mal la yarham la yurham lahi Nabi Muhammad lahi katidaya lahir Nabi Muhammad gada permusuhan lahir Nabi Muhammad mendamah kekuatan lahir urang Islam lahir Nabi Muhammad mengikat persaudaraan antara urang iman dengan urang iman dimanapun mereka berada dalam Quran Allah Ta'ala nebega innamal mu'minuna ikhwa sesama urang Islam ketanya bersaudara lun menyepakat berbicara Palestina panjang lebar patah kalam kapadu malam galung coba ingin membicarakan yang sebenarnya yang telah kita baca yang lengkap dalam dalil hadis dan hadis Rasulullah yang lengkap dalil dan dalam Al-Quran nah itu dia tu dulu kuat beile tak pegah tanda pegah secara langsung mengingat-ingat saja susah nyo malam nyo malam kepul lun atas nama Barisan Muda Umat BMU lun ketua BMU yang mendirikan li ayah di sini ayah tu ayah pendiri lun ketua harian sebenarnya nyo kasekian kali dalam dua hari minggu nyo kagalang donasi pertama kamu buka donasi melalui media TikTok lun sendiri berbicara bak TikTok dalam komal dalam ruh mengajak masyarakat siapapun dimanapun berada ngon-ngon yang na bak media sosial kalih tagalang donasi selama seminggu uro malam dapudin tapi dalam ke hadiah yang hadiahnya langsung tatarik takirim ke Palestina alhamdulillah melalui lift secara langsung nyan kata tu bilai cuman nyom yang naurin yang gegalan acaranya di bak malamnya genejuk melalui gift artinya melalui HP lunjit melalui berangkat tawajit teman dan tolong pula yang bawanya sedekah kepada Palestina kini bunga menyebabkan orang memedia kini bunga ada gala ultra yang lejuk sangat berguna bagi mereka beta menggunakan api tumpu batah hanafaedah coba bangkit rumah juga tak tahan inonton tani liuri Yahudi rumah kau berita roy kafe rumah kau berita roy uronyo minta pre berita dunia tentang Palestina hanale ku kaido len ape kai ko lesre kai pu mati iya kai pu mati urang Palestina uronyo udin bagaikan dalam penjara yang ada cuman penyiksaan tidak ada tunggu kasih saya Yahudi di menanakai memang dicipta di oleh Allah Ta'ala sebagai penambahan amalan kebaikan bagi kedai yang kalian akan minta melalui TikTok dengan akun Free Palestine nama rempok give
kadang-kadang naruh hurung ron yang ikut ino diuli ati malam tak pegat penggalangan donasi ke Palestin melalui ini. Kadang ati malam tentunya hana nerempok dengar lun yang buka acara penggalangan donasi dan lun juga yang tu narikan kedayo yang na di Aceh, na di luar Aceh, na di Malaysia, na mancanegara yang bergabung dalam linnya gepakat haba pegaba baju tepo na merempok baik dengan rupiah 220 juta lebih dengan gift. Nah yang melalui rekening 48 juta sekian. Nah saudara gedanya malamnya gedanya li salah sidro saudara gedanya yang drone nan ikut li malamnya bahjem posa malam. Nah kehadiran saudara-saudara gedanya walaupun anak daduri. Nah hamba Allah gedanya balu ngabia nyo kata tu padu mangka ketuk tu mah yang napeng daerah 280 juta lungkun ni lung kahantuk 500 segolong tak kirim tak ilah daya menalah melher tu juta salah sindro hamba Allah Ta'ala yang nalang api yang gemari abia untuk pegenam leher tu juta kajit lung tamah ilung buntuk leher tu juta alhamdulillah adanya kalih tak kirim sigarun manyo puolo tanyo mantang tapaju bungu orang syahid yang kawo ba Allah galang truk dibelin perang baru 8,000 dro lebih inang agam yang kawo ba Allah syahid mereka tidak pernah merasakan kesakitan sama sekali tekin-kin muru meninggal yang luka tunggu belasan ribu orang ana yatim ana muholia ana mutu yang ana muholima yang paling sakit kuat dia kirim-kirim berita oleh urungnya sebab nah saudara ketanya yang langsung nah gede Palestina dedepa kejadian yang sebenarnya pedio-pedio santing yang kekirim lung leke lung untuk lung pubat hati roh lung lung leke lung pegah adakan lung jid mia lung akan lung coba dengar rintihat walaupun halung jid kalah tanya kalah tunggu handa jid kekirim video nasi drawan yatim yatim piatu kakak ji meninggal kenang buk lang rumah sakit ila ke o sikret le ada oi be o ada oi me bahasa tanyo nebut o kak lung sikret lung kena kubah ke kenang kenangan saya berpisah untuk selama-lamanya nyo o nyo akan lung simpan dengan baik yang bahwa saya punya saudara dicum ka aite gabak tala bedahureung ge pepisah ji gejok ka ji ge tanah nyo atengku kejadiannya kejadian agama baik nabi ke putra lain wacara dan pegat maulid nabi kau lain dengan pembicaraan ji membicarakan masalah ini adalah membicarakan bahagian daripada risalah Nabi Muhammad yang disebut dengan kasih sayang membicarakan asal Al-Quran wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan di mana letak kasih sayang kedayo wahai urung mukmin wahai umat Nabi Muhammad wahai hamba Allah Ta'ala yang percaya dengan kematian tanya mandang tak kubah-kubah peng kuih nuai gembok mandang tak pelih-pelih rumah malamnya wongu pribadi-pribadi kenayo kahanan ejo le lo nan le kulaki abah urung dron kidro-dro kedayo nabi lah beri mencari kawan insyaAllah dalam masa 2 minggu PMU membuka donasi selebar-lebarnya baik yang di Aceh di luar Aceh di mancanegara juga di Malaysia ada perwakilan di Brunei dan dimanapun nyo ada nama pergerakan sosial yang melalui BMU dalam 2 minggunya hana lun huwa jelek untuk tak pegot rumah anak yatim fakir miskin yang di Aceh lagi yang kata pegot-pegot selamanya alhamdulillah na kelih kenalah rumah madertuh 15 bokat walaupun rumahnya sederhana dengan sedekah-sedekah baju-baju tepo 5,000 2,000 tepo tak petapat-petapat berukun bak dakwah tak lagi bak urang bak toto yang bi buat dekatin tak pegang di rumah tepo tapi nyua tak sedekah sihat untuk anak yatim yang na di kampung anak yatim di kampung mungkin enam padu anak yatim di Palestina kadir-kadir terawai urang katin ini di kampung andai kata ujian ke depan lah yang merelui baru mau saudara sedangkan awaknya anak memiliki li apa-apa nyo malamnya
melalui ceroboh miyuk lung lagi izin mak dro nanti aduh lagi bantu bapak ni dia mak bekna berkirin dro nengkak malam ni obang menan si bekna belorokok tau bungkuh hanji nah sayang kado anak ay nama takunul ay tau tak ini abi nabi ni baga maya nabi mantang naik palestina agi ay maya nabi mantang na nabi sendiri yang menghadapi masalahnya tapi tanya ju oh tunggu putra je tanya putra je tapi nyora nyora sa prihatin naga semoga kita nyora hurung dukung karena ada dukung kan pula ini tajuk peng kum 20 ribu ya kahar god beklap ba acara buat lagi nyona saudara kita yuk lung hanaga lung tupai daerah tapi kampung ganyan gepegah belang nalung mame lepat neja udaya benun ya merempok ngan lung hana merempok karena anak sehat lung kaduaga minggu kabutu-butu ikan sehat anak lung tubiat-tubiat bunuh langgama ilung terus naik li nepre nemerempak dengan Dewan Guru langsung daya kerja biak juk sedekat atas nama pribadi ke karena genyeng baklih beklap niak mepeng 10 juta mentang peng yang pala mentang lung-lung kalan kata put biak juk li Dewan Guru biak nah hamba Allah bunuh kerja kena berkirim salim kena nak hasil keprehli ya biar karena ganya makarat gekalan bak bak buat berkelam watedro nanti buat berkelam di PD ya ganya nak ikuti giak mepeng 40 juta ngobrol proyek mentah lo nak mandai kata nak urung Aceh duduk nak mentah ketim yuk budak sayang kemu tengok ikut kata tanya kata tak fikir-fikir tak tamah-tamah peng tak peluah-luah barang kebe dan lun secara pribadi malamnya juga lun pegah Pak Urung Ron dan Pak Panitia bete kejut nendri biasa sedekah kejut juk leurem selama kalung wau gini di rohul mudi wate lun jak-jak luak sembuh barang kapat adat ikramiah daripada masyarakat kadang-kadang nak kejut sedekah maklut hai mutulih nambah amplop abiyah mutulih abiyah gini berarti amplopnya kejut kelut jadi yang tak kong yang lu nunggu amplopnya padu patawai dalam hantar lu ngalat ngungku dayang ha lu jauh dayang, lu puau dayang lu jauh bawah yang pada pumu yang karik-rik nyempat nak sedekah hamba Allah Ta'ala beklam ikan bongji keju baluk kacok, kapakek, kadok, kusam kedrok menyatik, alhamdulillah lu pegah menyantik, kapegah menyelubeh, kakubah tiap malam menan lung pegah uro-uro malam lung tubiat hana piu-piu kan mecih bulan maulid kata bisabe ita tubiat hana denda piu pia kata kata mong rumah sakit lain tak jahat lo yang kuno pegah mak lung hana ku duduk terdekat tapi langput malamnya kalung buka amplop karena kalung ikrarkan mbak ayah kalau lung pegah uro rapat BMU raker tahunan yang paling kantuk di Merdu, di kantor Bupati Pidie Jaya Perotha uru acara yang buat Mbak kantor Pidie Jaya, Mbak kantor Bupati Nanja ya pelantikan pengurusan BMU se Pidie Jaya inan lu pegah ya ada don pegah ayah jid selama dalam 2 minggu paling kurang lu lagi ini kagalang donasi melalui BMU tak dapatkan urut untuk gemeterkah ke Palestina jir nembegah lah ya padum target kita lunkun puronyo ya 500 juta tamu duma betru kahan lebih benar 500 mie kudem 500 malay teh tanya orang galang arahkan yang tukang arahkan pergerakan sosial jen nembegah lah ya cija aja le dan pegah-pegah hendek kagel lu ya nyo panitia pentru nyen amplop yang nejuk baklumnya lu lagi mah baurung drod paduk yang nebok mulai le malamnya kaku duduk paduk pentru amplopnya ino ku bila paduk nejuk sedekah gelung malamnya ino ku bila ngelip hana mati mantap bodohnya itu duduk burung drod nama sedekah paduk yang nebo terserah lu hana lu pegah hana nyen hak urun drone lah tapi lu lekema sedekah drone nentre yang neju balung biasa sedekahnya lu puau daya lu juk kawan yo sebab hana ku tuho pakai gero ku lu kan hana lu perle hana ku tu puau belo lu
Kadang-kadang di dandang pagalan tabuh mi mato. Na urang garakai nam daturi dak. Ati tenek bayi mi mato, ibegah le awak gala. Ana bayale biar gala ke bayi le abang ji pula. Ati tenek lagi terima kasih ka jangan ka berangkat. Sama dengan kuno pakai kuno belum mi mato kadang kai belo juga. Hana muda duri pi urang, berarti ka hana tata home. Karena ia belo bejai. Bajai yang kena api mentang nak. Kadang-kadang naik menterkah bajai-bajai ikut. Menang-menang lah kira-kira. Nyo malam nyo. Leh lung bilang amplop drone. Sedekah drone nanti rame-rame. Nyo benen-benen nak juk-juk kondua di bank. Kuku pulang bank. Kepa kipan cara lain nanti bank dari bank. Kipan terkirim Palestina dari bank. Keputuh banknya. Nanti kita tahu Palestina. Nejo oribe kara putuh ibu pun langin putuh pergi. Kena semikir dia. Mana biar nyumpak tha kau minta berkah ba urang kira sampai ada pak tha yang pasti katrom baru itu biar pe. Ya ha. Ate deuk gedayo baru laki bantu ba go. Ate tsunami urayana baru tethe. Mengkarat. Ya hana mati-mati cuma darah-darah. Maka nu cobalah lung kalau lung kalor dalam penggalangan donatinyo na urung gua urung gak cuma kalau kung yang ibu lam minggu minggu yang nuwa urung gak cuma dua mayam mentali ke urung tuha ya juk abian nampu tali lung tak tapi muhnyo kujuk ke Palestina jut lung pegah mak jut kak jut masih lung cok lung cok muhyan lung pegah bawanya kabo tak tali masihnyo yang empat nan ke atanya tempu tajuk ke Palestina menanti malamnya wendrek lung gabung sedekah masyarakat sedekah perangkat desa yang mandum tetap musyawarah malamnya gelantor taja adro tegedi pedio kalian-kalian benuh pedio singkat hana lung bicok yang berat-berat tegedi yang putuh-putuh umpuyung yang halung bi pedua kena maka naudeng hana siap gengi ladum syok nyan anak kalian bunuhinan masjid dua masjid Masjidil Aqsa yang di komplek Masjidil Aqsa saboh kubah kuning saboh kubah abu-abu nyan kan nyan tak Masjidil Aqsa Masjidil Aqsa mantap komplek raya iyuk kubah kuning ada batik setiap Nabi malam Isra Mi'raj di antara syariat Nabi di antara kisah Rasulullah mujizat Nabi Nabi nan ya Isra Mi'raj oh naja dia merempak bermunajat dengan Allah dia terima semayang lihat semayang dua rakan di Palestina Nabi nutubi dari masjid dengan Jibril dan ia ayat pura negilha anak batai oleh Nabi anak batai ta anak batai dua negilha dengan kaki unun duduk nebut kaki ratwi oleh Rasulullah dan ayat pura man dua anak batai yang ini ayat ulangin ini sudah Rasulullah negala le Jibril ketanya yang babate ha kena jai ka ijau le babate lu kunu hadda Rasulullah ai ha kada ta Rasulullah he kamu nyo kan ya main pokoji lu ku he ibak anak saya babate yang ai anak babate aga anak babate tanya ni tapi kai e babate mutuahnya ge pegah le Jibril baik kai kamu kan ya main inan mentang kada ibadah batayanya bit inan ideng baktanam haitren le ulangin pihan je ik le bakkan haitren tren le baktanam buoy le batayanya takut ikil ha le urang berwakat yakin di batayat tungkunya nak batayanya makhluk Allah haitren tren le ke sana takut ikil ha le Yahudi ideng antara langit ngembumu walaupun hanamayang dat anak batai yang kada kegilah Rasulullah begitu mulia jadi dianggap roy karena kada pernah kegilah oleh Rasulullah hana galak ile yang gila-gila lego ini eh ulangin hangga bipa eh gejak Saidina Umar jamun Saidina Umar buat ini jauh Palestina dalam sejarah gekalan ke Saidina Umar di ke Masjid Aqsa lang kompleknya bak pintu masjid nekalan ke Saidina Umar na anak batai dua anak menggantung gepegah oleh Saidina Umar nyawa ke nyawa batai yang negila oleh Rasulullah jamun bak malam Isra dan Mi'raj gepegah kubah oleh Saidina Umar sebagai kenang-kenangan nak kejit duku beda warna warnamu warna kemuliaan
man kubah yang yang ungu yang de gunung apa dia nyen kubah nyen kubah kibli ke dalam bahasa urang nyen bahasa Arab kubah kibli artinya menara kiblat ubena nabi yang nalang dunia nyo ubena rasul yang nalang dunia nyo wadah kesemayang nyen kubah nyen gehadap menang ketentuan Allah termasuk nabi deo wadah banetra di samirat nabi tuk kedai Mekah singgah ke semayak singgah ke mulai semayak berserta sahabat ne hadap kubah kibelinya gebu arah li malaikat nyo kena tak hadap Muhammad pasal dia me nabi li Allah Ta'ala wa palestina hana gebe langsung karena untuk menghadap jihad dalam semayak menghadap kiblat dan nyo buta yakin timang dengan kiblat nyan sejarah wate nabi dayu ke semayang langsung masjid Palestina putra gadak nyan keke kenan bakubah-kubahnya nyainan nabi nede maya dalam sejarah arwah ubena nabi-nabi pen malamnya nabi demimu semayang keluarkan mandum rasul ke semayang tiga nge Rasulullah bak malamnya maya Palestina komplek Masjid Al-Aqsa Bandung pakan keken Masjid Al-Aqsa Aqsanya daripada Makadis Mukaddas karena nyen tempatnya tempat gepu suci li Allah dan Palestina nyen betadepu ke Palestina mentep nal heboh nanggrau jiran tetangga Palestina Cam nanggrau Mesir nyen nanggrau sabuh tru nanggrau Mekah nyen tagalam tahu celeng dengan tetepu becut nanggrau kudanya ulun sedekah ngata duduk paduk da jupaik untuk tanda pertama katanya nilai jihad tabela agama Allah lang Quran watini wadzaitun watu risinina wahadal baladil amin kena baturatin nyen ata yang nepegak dalam Al-Qurannya yang neken dengan wati maksudnya nanggro cap wadzaitun maksudnya nanggro Palestina watu risinina yang kemaksud bukit kursina wahadal baladil amin baru Mekah dan Madinah baru sambung lam li Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sampai dengan Nabi nyan yang pegah nyan makna Ibnu Abbas watan riwayat tentang gadnyan atama yang para Rasulullah apa yang dimaksudkan dengan watini wazaitun waturi sinina wahadal baladil amin nan grosap nan grow singgahan para nabi-nabi. Tuh nabi gedanyo dari maya ke nabi. Umur 8 tahun nabi tanyo mantang anak yatim golong git ke rasul, nabi kalih meja u nan grosap. Bubut yang mengkat. Yang mengkat barang go untuk putun udip. Nyen udip anak yatim. Ja ngan paman ngan Abu Talib. Kedo nabi nan neja lo, na padung-padung go nabi neja ulang grosap. Man nanggro Palestina ya nanggro Palestina nya nanggro para nabi-nabi di hana nabi yang hana jah kenau Palestina yang nanggro nya nanggro berkat mai nabi Sulaiman tina lahi nabi Daud ina raya nabi Ibrahim inan kuburan nabi Lut awate gelengkop nanggro nabi Lut li Allah gara-gara umat nabi Lut haitim ibadat ilanggar syariat agam yang mengkawin tapi-tapi agam inang yang mengkawin tapi-tapi inang yang geken kaum sodomi malam tengah malam gelengkop dunia li Allah dunia awayat geteran malaikat Nabi Lut getepua tiga drogenyan kanau Palestina gepetalamat Nabi Lut li Allah beserta ulang beriman rioja Palestina han gebingin yang likut lih semayang insya Nabi Lut netubit ngemeh rombongan tengah pengah watak matahura kat pengah nedang Nabi Lut di Palestina ah watak kekalan ku gampung katnya du gampung katnya dari Palestina anali kagulan kau pria Allah yang tanah pegak Allah keselamat Nabi Lut di nanggrau Palestina adakah tanya hana perlepeng tanya budur kenan umbeu insyaAllah ta'ala butruk tasaran hana tayak juk buat tempat hana tajuk ba urang yayak kau pajak nyokoh pajak aji tak kirim sejarah organisasi yang naik
insyaallah yang kata kirim kalih truk. Semoga ruh tanyo mak mentua. Nyo neju andai kata hana ruh neme pengle. Nyo mulai malam nyo boga kuman, nyo drone yang ikut melalui lip nyo. Yang naruh panitia pengajian dengan lu mulai malam tengah hingga dua geminggunya ahwaten ya pegat pengumuman ke pengajian untuk malam netulu drone yang po gempo nayu kutubit peng bak masyarakat untuk masyarakat Palestina peng mentek menyebrahnya hana dadong kirim mahaikat pengangkutan man padu kamu jo abia lun pegah kalih ka Ednan terserah padu menuju. Oh mian niat cho urmo lagi abang tayo beklap lang gejak buno uro hana mun rupo ge ngalung hana namo rapelu gedayang tayang pat daya hana muturi pingan lu gejak ge ajo pada nama pribadi mutulik untuk Palestina dengan uang 10 juta man malamnyo ino bag gedayo yo yo karame-rame ti urang pake si nang ku imum na airo pegah ajo gebi 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 tan ke Kecik kejian ni megah-megah tiba agam. Unung ni yang ngeri bapeng na agam. Ina buhe awak kampungnya iteken peng kampung ikirim ke Palestina. Tahu tak dri mehana di lapor ke dro ya awak nyong tengah Rasulullah. Ya hai. Ipegah hana maya anyang tengah Nabi urang Palestina anyang tengah je ke tadi. Ilapor tengah Rasulullah lamlang pada masa. Dan bahkan sebahagian daripada para mufasirin ada katanya yang empat itu oleh kiamatnya kita jauh tak tubit lang kuburan tengah mak bang hati kita jauh tubit lang kuburan baik dia fikir kita jauh ketua ulangin dia Allah langit dan leh umur kancuk tak jauh tak tubit lang kuburan hot aja dunia hana kekel leh dunia pekat hana leh bagai hana leh betai yang nak abai itu nyati ke kiamat tengah hot aja leh katanya kita berhijrah menuju ke belakang padang mahsyar. Pak itu mahsyarnya. Nah yang pegah di Mekah. Nah yang pegah mahsyarnya tidur langkawatan Palestina. Dikembalikan kepada dasar kiblat kiblat oleh Allah dan lain sebagainya. Yang jelas tanya hadir dia. Lang-lang padang mahsyar. Surganya empat. Nurakanya empat. Kalihna. Kalih ketupat di Allah. Gesam bagi tanya karena kalau mentung watia kala tapi tijin ababil kalih ijo anak batia dalam neraka sijil iya tu kaum kafe lakna Allah tentra Abraha lang Quran kepegah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum kasim makul. Allah neperintah rombongan tikim ababil gebuh nan tikimnya tikim ababil perintah Allah ubena jenis tikimnya geyo tambang lang roka geyo yakco anak bate ubebe kacang tanah abu kudu ubebe kacang hijau ubebe kacang kuning ubebe ke ini iyo co anak bate lehen apa geyo putubin dari nuraka ulua geyo yakno tentra Abraha yang tanya pegah Allah kalih gesisa makhluk langgunyanya kiamat dalam truk nuraka dalam tehak tapi tentra Abraha getut ngenapui nuraka langsung nyanban wate bungih ya Allah Yahudinya tinggal pak ujung lagi nyanci geputu biat apui li Allah berarti surga dan neraka itu dekat mana ada bagaimana yang saya ada taluk lang kuburan taluk lang kuburan kuburannya dua macam antara surga dan neraka menanlah yang kalian pegah dalam Al-Quran man malamnya paduk tajuk abia terserah badron yang jelas sedekah urung drone masyarakat yang kalian nanduk rapat nyala rapat nyan kena pegah pengumuman tapi kerodro dan panitia yang pegah masyarakat nyo tajuk sedekah kabia sekian hana kucuk tunggu kuluk han kucuk kalau kupegah hana kucuk dan yang kau kucuk cok berkam pihana kucuk ke pribadi ku kucuk ada yang kupuwa udaya kau yang pakai dipakai dengan lewatnya yang puyai pegai pegai yang menan yang kalau mudip bukalan mudip di situ menawa di mudip ada andai kata masa kucuk pengen mendung kupajuh bu sidra ku kahan tumbun ku situ menan lah
Hai udah lah dunia nyo ti atap ko tapreh dang mati. Kiamat nyo tru. Nyo duk no alung pegah insyaallah ka jelas. Kepada panitia nenja menyadro nema yang napeng saja nebak dek nekalan-kalan atih peng nekalan atih darah suhada kalinya. Nekalan atih darah suhada nebuh yum agama, nebuh yum Islam. Dek nesayang ke peng lung pegah di bawah rundron tabuh dri. Lang padu malam yang kau liket lung kalung pegah kuman yang bawa celengnya ataupun sedekah yang kejuk balung hana lung puau daya kala kula kaidin ba neminyo daya nya sedekah kejuk le urang mena kejuk balung kejuk kelung hana ku puau ka wakah ba batau na pegah bia hai bawa perti maknum yang mewe nai ke ya mamkan bo bia mampani peng bo lung tapi tiap peng lain ka wakah mampengnya anu me tentang kata ji tajuk kau pada sini. Ah hindah naik cepat di Palestina. Awalnya ni yerti murmuh dan liyah ke beti mak di kepri tu. Oh ju ya biai pula. Ilah lum pegah lagi mana? Barota ro urang dari PD hana lum tune pagempung. Dia me breh udayah 50 bosa. Min haisu layak kasih. Dia tak pengen tak belum breh. Nyoranyo hana tak pakai dan jo gede. Yang breh awak nyo nasi. Gekirim li Allah 50 botak gemeng peng-peng lo untuk dapur umum baju-baju tepo lam dual heoronyo na teruk urang daya lung turi hana memerempok ngelung hana ipegah lewanyo biya na teruk jamai beklap hamba Allah na gemerempok lingan dron na gejuk peng kawak dapur umum na 5 juta malam barut hana urang kirim biya na urang kirim peng kawak dapur umum nan gena bagamu wimu dua baju wiyunjuk kawaknya pada umum yatim kan yatim sama kepada nak kirim peng nak 20 juta itu kuasa Allah kudrah Allah nak kerja ilah nak beban ku tak puang dengan masalah yang man malamnya lihat tapi liang sedekah urung drone dan berpadu hai menyaju yang lu pegah perangkat itu keci mendung kalinya ambil tajuk gaji tiga tajuk kau boleh sini akan meningai itu hai gaji bulannya mentau. Bender tak pegang melele sedekah. Nyen lian nak cok peng urung drone yang nyen dalam plastik ni peduk ini. Ku beli yang terpeng lo. Ika urung drone ku di alang kertas nyen di. Le nak cok, le ku di menteri bayang ku cok. Semoga na manfaat na faedah. Emanya terkadi ma rencana nak cok bulu. Idro na hanan na hana. Hati ni wow. So yang yak cok peng urumuh li acaranya mempadu minit ugu. Nen lapor bapa ni dia insyaallah dan nalung pre ana lung woi le sebab ni ni ajak ya, kada uji ni ni ajuk dudo cantui tat kadang tho na rencana sedekah secara pribadi menyedro dan sedekah ke atih nan urung si ne ke masyarakat Palestina na yo nen iwa mudua beu ke almarhum yah ngan mak ne kaje nan mak dro nan yah dro ne nejo baluk lung laki bantu bawa nyo daya sedekah tajuk urang Palestina doa ke mak dan ayah drone mi akan ajuk sedekah antara secara pribadinya temannya mano bung yang sedekah le enter ne jok pai 50 ribu ni baca kuluh 50 ke najan ku kandung nan yum doa aku orang pegah balik ngau raje kata mereng ku kok tre pak pegah ba ke ke tau urang tu tu tekara gade mareh-mareh tekara bekah ana ubah-ubah lah muri. Semoga nak perhatian. Nyom panitia nejak bersama abang-abang lung yang nak mudah rezeki ini. Cobalah bersedekah atas nama agama Allah, atas nama jihad, kabela agama Allah. Hai nak menjadi menunggu kan? Baik tak belum di menunjuk kerek non dari kampung nyom tak kiri boleh sini. Ibu aku roy. Nyom nak urung pegang mana? Nak urat yang badro kau biar. Kalau kau rojak nak kunjuk apa lagi nak? Kau buat kunam pra, pakai jauh tak kam pra. Penuh nabi ayam kampung orang ada bayu tang li. Ya apa belum? Belum bau tang ya mau pra mau pelajar sini. Panen cahit kencang rumah. Hanam pun tak cah, tidak pun belum tang go. Hanam payah dari. Jihadnya jihad dengan macam cara. Nepeting mana nak yatim ini kampung jihad sih. Nak pertimbang orang kat sini naik kampung jihad karena Nabi kalian sepega wasa'a li armalatin wal masakin kal mujahidin fi sabilillah kafil yatim kafil armala
artinya urang janda yang hanale sampurna. Urang-urang yang kagatin-gatin, urinang yang kahanale lekau. Gayung pedimang urinangnya. Yang penting baman ke. Menyajian ni cok nak pegang ke perumah drone lebih kot. Wal masakin. Dan urang-urang gatin yang udib ganyan hanata puna. Tak pedimang urangnya Nabi pegang. Siapa yang menanggung beban mereka? Mengarah mereka kepada arah kebaikan. Mati tanya bahasa putimangnya kal mujahidin fisabilillah. Sama si pelagi urang yang memperang kajak ke Palestina. Urang yang kalau kepegah benar dia kena wari. Kajak kamu memperang ini. Kamu akan menunggit dalam nanggaranya. Ada mati kamu. Ujit dalam kamu memperang lo. Yang Palestina nyo hana kamu pulih. Nyanbangkan urang Palestina. Awakkah dia kacau harta kamu? Dia kacau rumah kamu? Dia kacau kehidupan kamu? Tapi jangan coba merampas agama kami. Jangan pernah kalian berani menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Kami akan bangkit kembali. Akan melawan kalian semuanya. Wahai Yahudi laknat Allah. Nyanban pidato Palestina. Nyanban carai pidato ibu semangat. Anak maya em hanya yang timah di cem ini. Ibu gad putu. Israel putu. Ibu putu. Ngana putu ibu perang namanya Palestina. Nyata amin awak tijian gede. Kubebe daya ibu. Kua pegak. Ya hai. Bantu budi kerupang-kerupang mi peluang. Orang kebikir. Ati kejak gede. Kebikirnya alik rusak. Tapi musuh budi mahana temu hoja. Hana orang berhormu perang. Hana orang putra dan berhormu dengan mati. Kecuali katanya. Orang yang butui-butui hana tak usah bapak-bapak dah. Nyan yang berat berhormu. Man kematinya ke yupaya tu. Yang berat ya baik mati-mati. Dia punya orang mati pun. Nanti mamai tu lho. Tapi punya orang dia yang kepegang baik leh mati. Baik pulang, baik pulih. Dia yang pandai pindah, ketobah pihak. Ya, dia kubur. Ya. Semoga kita yang nak perhatian. Nah. Terjadi hal yang kita yang rasakan. Undip jiwa di syaram dua. Lu mohon bahun bron. Banyak tiap-tiap pemicah pada malamnya. Andai kata pengeruh nak putu biar di hanan itu puak puno. Lun secara pribadi lun pegah menyewa ni ajak rumah lumpre. Sebabnya kan ia jauh terdekah ke lun melalui BMU tegai. Kan melalui lun di melalui BMU adanya akan tak kirim ke di Palestina. Paling kurang dan tak belah walah nak mau mundur ni. Dia kata jauh pengeruh yang gedung pakai keruh ke terukudih. Yang jelas rumah sakit urungnya kah na lima. Lagi yang katanya yang bapak diunya li Israelnya hijat ya hijat temang menyepakat perang darat na urung Palestina mantu menti yang na beuh awaknya timak-timak ngan pesawat tagak menyepakat langsung ipakat terbuka Yahudinya penakut gusuhun Yahudinya dari zaman ke zaman karena itu ku wajib drawanya hana kekuatan tapi awaknya narata-rata gawai. Lagi uri selam narak talungki pakan sampai terjadi lagi nyawa macam jelas tak jawab betul karena yang tak pegat maulid kalinya tanya dengan judul acara tanya kalinya tausiah tablid memperingati hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah berarti menyonyo judul ketanya lupa berbicara atas nama apa saja yang terlahirkan dengan sebab lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begot. Nyo acara kitan han mah. Demam bilek lu. Menyelung dua trip-trip. Kadang-kadang lung kalau bidap. Mungkin karena kahe datang jaga-jaga. Nyo andai kata lun biu tiba-tiba lun kemah berayudat. Cuman dang-dang tapi yuhnya menyana pertanyaan sepuluh dua yang burung drone temayang nomor WA na bahbi bahkan bunuh kali kepegang kuman dikedina pertanyaan seputaran ilmu akidah, ilmu fikah, ilmu tasawuf ataupun hal apa saja yang ingin drone temayang silahkan dari sini nentuli hiju pertanyaan gebutapat li admin nentri gebutapat li di media gejok pertanyaan drone gebutuh kenal mereka kebuduh pertanyaan yang sama dengan tak jawabnya mereka selesai kalau keidin teo
nikah. Pertanyaan. Pakan Allah. Nyo hana lung pegah. Kisah dari awal mula nyo metega data pegah pihak lengkap. Cuma nebut bejut-bejut benar kita pulasahnya. Lang kampung benar pengajian tentang silsilah perjuangan Nabi Muhammad. Nelake wate bagureya ati beut-beut majelis salim ke kebacalah paling kurang sebulan tiga ka hana ti burau. Tentang kisah Nabi Muhammad na kita pulasah. Rame-rame tengok saja. Mau tanya mau tak pegah rumah Nabi Muhammad. Pakat Allah Ta'ala nepulahi Nabi Muhammad. Ngejawab oleh Nabi atas nama. Karena pertanyaan Nabi ngejawab. Yang pertanyaannya jamun pertanyaan para sahabat. Untuk apa Allah menghadirkan kembali Nabi yang diberi nama dengan Muhammad? Nyan menyanyian tanya Nabi ngejawab. Tugas lun Allah Ta'ala pelahi lung dalam dunianya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nepegah li Allah gepelahi lung li Allah Ta'ala dunia hana tujuan lain. Hikmah kelahiran lung lang dunia melalui dengan dakwah, melalui dengan risalah. Allah Ta'ala nana beri kekuatan balu, nana beri sidik lung, nabi tablik, nabi patana, Nabi amanah. Tetapi lungnya manusia biasa. Saya akan mencoba menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, dan saya tidak akan pernah kadzib, mendustakan apa yang diperintahkan. Yang kedua tabligh, saya akan menyampaikan apapun atas nama perintah Allah. Menya Allah Ta'ala nepegah niyuwa, lung akan lung pakai bahasa atanya giyuwa. Menyalah Ta'ala ni pegah nyan getam, maka lun akan lu pegah baurun dron nyu atas getam di Allah. Nyan geken tablik, tanpa menyembunyikan, tanpa daripada diam. Oleh yang amanah, saya tidak akan pernah memutarbalikkan fakta. Apapun yang telah diamanahkan oleh Allah, lun pegah baurun dron lagi yang amanah. Yang kelain, lun nagebi sifat tanah oleh Allah. Kepul sifat tanahnya. Supaya lum pribadi lum persiapkan diri untuk selalu ingat dengan hari kiamat, juga ingat dengan kematian. Tugas utama lum dalam dunianya menstabilkan rahman Allah. Dan pun menstabil ya Rasulullah, lum ajak manusia yang na dalam dunia untuk membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari situlah awal mula rahmat itu akan timbul dalam dunia. Urang yang kagak mengucap dua kalimat syahadat secara tidak langsung dia telah mengucap. Nantepe nyotanya mantung urang meiman tapegah drot. Anu tanyo meiman keluarga tanyo meiman mantung meiman. Nabi nepegah hana Islam maya hana kate mengucap. Wate katlih ta mengucap dua kalimat syahadat mengakui tiada Tuhan kecuali Allah, mengakui Muhammad itu utusan Allah. Maka tugas kita selanjutnya adalah melakukan sholat lima waktu. Tajam malamnya tak pegat maulid Nabi, berarti tak akui tajam Nabi Muhammad nalahi udunya. Malamnya tajam tak baca selawat ke Nabi, tak dengar udang berkeruat dengan gara-gara na maulid, na santunan dan lain sebagainya. Alangkah sangat menyakitkan. Nah kajian Nabi nekut di antara peristiwa ganjil. Wate katro uro kiamat, artinya kiamat yang ka dekat. Pajan kekira kiamat yang kabut-kabut dekat. Munculnya dajjal ke permukaan dunia. Manfaat ada pula dajjalnya ini tubit. Ka dari jamun nunggu, dari nenek tayo, dari mak-mak tayo, bahkan mayak tayo berlagi. Ka kepegah dajjalnya ini tubit lang dunia. Jut majut ini tubit lang dunia. Mana itu tubit-tubit ya kau? Kajian pertanya, mana kau teruk-teruk dajjalnya? Kayak penuhnya yang dibanahi, penuh-penuh bupah itu. Oh, baik. Baik ini rencananya, nyempungoh rencananya. Baik ini rencana nak pusuh dajjal, panik dah. Nak adang batu tua ulip. Ini apreh dia ijah kena. Kerana ijah haji. Yang empat kitab. Wa min imarati karbi khurujihi.
Di antara tanda Dajjal sudah sangat dekat keluar daripada persembunyian, nyau hanjir itu bir karena hanaidin. Kekuatan Dajjal adalah kemungkaran yang membabi buta dalam dunia. Lewat le kejahatan dalam dunia, Dajjal makin mudah untuk dicubit karena jitunya geranti. Hana le ulang ibadat, makanya mempercepat kubit Dajjal ada dalam dunia. Kenapa enggak? Karbi kurujihi, tanda paling tahu Dajjal kain itu bir, killah sedikit amar ma'ruf wanaha anil mungkar, sangat sedikit urang yang pegah yang ma'ruf, sangat sedikit urang yang pegah yang mungkar. Hari ini sudah membabi buta. Nabi ini pegah banyak peristiwa ganjil, nyo Nabi ini pegah merojeng nan kejet perle maulid kepe tak pegah maulid untuk tak pegah yang yang kalian pegah lain Nabi. Tugas Nabi dalam dunianya memperkenalkan Yahudi. Tugas Nabi dalam dunianya memperkenalkan Nasrani. Kenapa? Payah kepelumah oleh Nabi keputuri. Karena mereka adalah musuh Allah Ta'ala yang nyata dalam dunia. Musyriki. Haikin ibadat ke Allah. Imunuakan bahawa Allah. Implikut agama Allah. Bahkan Nabi ini pegah beruji. Wadah kepegah kisah-kisah yang akan terjadi ba umat akhir zaman nyo gedayo yo. Nabi secara tegas nempegah. Puan nempegah le Nabi. Tanda kiamat ka kena tru. Dajjal ka ina tubir. Agama karle. Rata tagau hana udep syariat. Rata lungki urang kai pegat dia ke kaplat. Maka Nabi ini pegah saya di zaman non alal gumadi. Akan terjadi di kalangan umat lu. Akan banyak di kalangan umat lu. Tak umat Nabi nyo kegedayonyo, nyo gedayonyo umat Nabi Muhammad, nyo gedayonyo orang-orang yang sedang membicarakan syariat Allah, syariat Rasulullah. Pula Nabi ini baga, saya di zaman non alal umati akan terjadi dalam kalangan umat lur inam dan agam. Tidak pandang dia itu laki, tidak pandang dia itu perempuan. Jangan kita lihat dia itu pemuda ataupun dia itu gadis-gadis remaja. Yang jelas mereka sama pergerakannya, putra sama pergerakan. Nabi ini pegah yattabi'una man min khalfihim, rame umat lung bakhirunya wakil dunia tak kena kiamat. Rame umat lung diikut, diputar, dimudik, icok contoh, ikut abandoi ngan manusia, ngan kelompok, ngan kaum yang kaumnya adalah kon kaum lun. Mereka tidak lagi mengikuti kita. Lun hai petih Nabi pegah. Gata sahabat juga hai dengar. Nyan pajan kejadian. Itu hanya orang tengok. Lih hana lelu. Hana lelu rumbron. Dunia tak kena habis. Umat lun mantang na alam dunia. Artinya masih cukup banyak manusia yang mengakui dirinya orang beriman. Tanya tak pegah drau umat Nabi Muhammad. Raka sago manteng na maulid. Yang manteng-manteng tim pegat maulid. Maulid tak pegat. Nabi tak ingat. Syariat tak pegada. Ini kenyataan dalam kehidupan. Ya tabi'una man min khalfihim. Mereka lebih senang. Nyong kita yang Nabi pegat. Nabi kata, oh akhirnya nyong terjadi. Pegat-pegat oleh Nabi. Mereka lebih senang mengikuti orang sebelum mereka. Hanagala ayawaknya itu tanya gedayong. Gedayong dari sahabat, ya Rasulullah, siapa yang mereka ikuti ya Rasulullah? Adakah umat-umatmu pada akhir zaman mereka tidak mau tahu dengan agamamu, dengan perjuangan ini? Dijawab ya Rasulullah, ya awaknya itu tanya gedayong oleh kawan itu ya Rasulullah, mereka mengikuti man min khalfihim, orang-orang sebelum mereka lah. Dan mereka hanya kalau kandrawan kawan Yahudu wa Nasara, mereka mengikuti orang Yahudi dan mereka mengikuti orang Nasrani. Maka laganya ya Rasulullah, kita baca ayat li Nabi, walam yardal angkal Yahudu wa Nasara hatta tattabi'a millatahu. Yahudi Nasrani mereka tidak akan pernah diam. Siang dan malam mereka mendakwah memperkenalkan pergerakan mereka.
mereka meyakini dengan segala macam cara kepada umatku yang bawa mereka yang benar, mereka yang baik, mereka yang selamat, mereka lebih maju, mereka pulan, mereka pulit. Yahudi dengan Nasrani Allah Ta'ala pegah awaknya hana senang han tengok dia hana mangan baidu itu mikir orang malam di musyawarah tapi keroroi kibancara umat lu orang Islam bekli kepatih agama Allah berkesedot agama haji natruk atas Nabi pegah natruk atas Allah Ta'ala pegah urangnya truk dengan hantruk tengku tegak tak buat. Coba lihat gaya hidup orang, gaya hidup hura-hura nyokinyo yang Nabi pegang banyak keganjilan wate akhir ati dunia nyokaki wate dunia kata kiamat banyak keganjilan rame ureng hana senang duk langsung masjid menyokan dengan kejadian artinya mereka tidak dekat dengan tempat ibadah siang dan malam mereka pada tempat pada tempat yang di situ hanya hura-hura tanyo senang tandu pagi dai kopi kedai kopinya ada bat tengah belang rame ureng ya. Tengah-tengah malam na urang tu edan mekim-kim-kim-kim pundi papi tapo-tapo. Mupat inan nganapi. Inan nganagam inan pegat jahi. Dah pegat jahi hanali tahu urusan agama. Ipegah hati datang lagi tanya ipegahnya urusan lung ke urusan drone. Beni ya uruh lung no uruh drone. Hai jupong tua. Poh-poh dua malam. Beklam poh dua malam. Ngan matanya lung kalut. Hidraw sepasang pemuda dan pemudi menyenau mu anu mayanya gelah gelah dua SMA ya agap yaideng gelah le SMP poh dua malam idu bak sempat keramaian lagehi hanamu hawa yang ideng katikui katuk dro ngai janduk yang agap hanamu boleh pegah dua tahu entah apa terjadi dengan mereka pai kejadian ku bak jalan meklama bak jalan tengah lenuo piuh terlihat hana lung pegang empat tempatan seolah-olah dunia ini sudah tidak berlaku lagi agama Allah Ta'ala na urang ke aya bia be na urang buat gom na urang buat drone masalah dah cai pukui tanggungjawab ke drone dengan Allah ai ikeh nak sama ke ka pula ke ma ukun ke ngahi urace sebab dia kata pegah bakah ke nya kaitanya hana pai ahli tayang le urang pane urang ya mekun ke tiu ace. Yang daerah-daerah yang hana jid bahasa Aceh, urang Aceh hati gede lagi abu bangun menyanjir ke bahasa Aceh hana keduri urang. Kita mana? Lima kadu ada hana thobi bu. Yang langkawar mengu, yang pasti nak urang thobi. Hai kami kata mana? Kena kena kajai nak kepejubu. Yang bunuh hana thota yang pak kampung gika untuk memperkenalkan diri kena aju langkawar meng, seorang kenang kenang. Berarti kata sandi urangnya kali assalamualaikum lima. Yang kan bahasa hanagot, bahasa cacian. Tapi menanlah kehidupan. Yang kepegale urungnya, baik ide di luar Nanggerawa ataupun lang Nanggerawa, Jakarta, Bali, Jawa, berang-berang kepat. Urung Aceh na berang kepat. Ladum sing bahasa Indonesia na juga ke bahasa Aceh, nanggar timang. Makan kadia kelaran tau. Nya nanti kabrat dia kagak temana. Wate kagak temana, karena urung hoi. Iganya bunuh anak kerja hoi, pekan tegangnya urung hi petak. Ada itu mana? Awaknya hanjir di bahasa Aceh. Perkenalan paling akrab dalam bahasa Aceh itu mana? Nang kejir urang yang tiga-tiga itu mana berangkapan ya? Nyai yang kena pegah. Long Aceh. Kena lebih bayang tu. Yang kebudak ke habis pakai tu dua ratus ribu itu mana tau dari bengok sampai tu put habis pakai tiap tiga. Mereka habis pakai habis berdiri. Nyai ke tengah hidawa. Ini pegah daerah nyona si urace antara lain yang keji hai syara mutua uronyu atanyu yang Nabi pegah katru keganjilan di mana-mana ada uronyu atai kaganje kamhina dasha yang kabere pada hai Nabi ini pegah man amara bil ma'ruf wa nahaa 'anil munkar ka huwa khalifatullah tanyonyo khalifah Allah tanggulang dunianyo yang inang khalifah yagam juga khalifah makna khalifahnya itu penjaga syariat penjaga agama penjaga urang yang dilantik oleh Allah Allah gepelahi manusia lang dunianyo untuk menyampaikan agama dan amanah Allah tugas yang pertama jaga agama ro yang kedua keselamat go na urang pega bek na urusan kamu ya gekel urang
Yo anak anak muda yang naik naik kampung panitia panitia dakwah. Belum pegah kau run run. Kena berduit nak dinyan cara mendoa. Takut bumi Allah gaya tulis bapak malaikat drone kan li urang yang jitu peringan. Memang tanyo na salah bandung na salah ada ilung na pi salah. Jai salah lu. Nang kerja kana ku tupu dro ku lu salah. Uro malam bak bu lagi nyo ku jang tadi. Masalah ana ikhlas wa telung dia kadang sakit. Dah dua menokan, dah dua mendekat. Dan niat lang tulung tegara-gara ana kai eh burung darah. Nyo kan ke jemuan ku tat nyan ya. Nyan jemuan ku ana brigen. Dah tapi etno mine le 18 ke aku dehi. Bagat ilo sakit ro ku. Iji sakit ro. Malah ni belah dut. Nyen bertanda tanyo tengah he. Orang yang ikhlas nang pepemu. Sna urang ko bra ya kelah lang dunia nyo. Nyai ke anak gem pepe pendu buak gerog. Mi hai ke dua le ke bedak ai. Urang yang ikhlas-ikhlasnya nyai ke ya. Ko gagak tai ke. Mai tanyo ro malam tempe pepe pai dua ikhlas.